Selamat pagi, guys. Hari ini jalan-jalan libur panjang. Enggak tahu mau ngapain. Sepedaan wae. Tersangka apa? Ini mau ke kekopian. Daripada di rumah nggak ngapa-ngapain, jalan-jalan ke kopian ya, biar dinginnya hilang. Walaupun panas seperti ini di Taiwan, oh dingin, lagi musim dingin sekarang. Tempatnya ada di tengah sawah, tidak di kotanya, ini di desa ini. Taiwan ya nek desa nih guys, gak pengen neng Taiwan, uripe neng kutha iki neng desa iki, opo-opo enek, tengah-tengah sawah. Ini juga banyak pabrik, macam-macam pabrik ada di sini. Ayam, ini ayam sayur kayo, sing ayam Jawa, itu. Ini juga pabrik. Tapi nggak tahu pabrik apa ya. Nah, kopiannya ada di depan itu. Ngopi di sit, guys, ben gak ngantuk. Hawane adem. Kayak musim dingin. Ana polisi ini. Kau yo. Inilah kopian. Ngopi gratis, tapi lek pengen tuku, mesti nyicipi oleh. Tapi lek pengen tuh nganu mesti go balik ngono kalau guys, kuwi tuku dhewe. Parkir sik sepedae. Wah, ini biater. Nanti akan masuk, tapi rokok dulu tau gimana. Bapaknya malah jaran, ini Pak Gajah. Masuk dulu ya. Masuk gratis nggak bayar. Itu ada juga orang jualan pernak-pernik.
mencicipi kopi mlebu. Yo apa tuh? Mencicipi olah. Masuk dulu. Dalamnya seperti ini. Namanya juga kopian. Berbagai macam kopi. Kopi latte. Kopi latte. Daun to. Museum. Lagi gelas ini kok gak nyeplok ditumpuk ini guys. Asli. Jelen guys. Jelen. Kok orangnya blok. Seperti teko tapi ini kok model-model zaman dahulu irungnya beler adem ini rusak diangkut ini. Rame juga pengunjungnya. Iki gelas sak mono iki menungsone sepiro, guys? Iya, sing ngombe sepiro. Songore sepiro sak gedine lho. Bayangmu. Lho. Lah aku ngadek ke sepiro. Kamu lu di sini. Harus diangkat. Kopi Taiwan. Tapi podo ya, ini Indo ya podo kopi ini abang ya, ini gila matang. Ini lukisan lukisan guys. Kita jalan ke sebelahnya ya. Ada apa ya di sebelahnya ya. Oke, tunggu berikutnya.